Siapa dia? Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Yang Nabi sebut kata, aku bagi menikah anak aku Zainab dengan Abu Al-As. Siapa Abu Al-As ini? Dia anak penakan Khadijah. Khadijah siapa dia? Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi yang cukup Nabi sayang. Dia anak menakan Khadijah. Khadijah cukup sayang dekat Abu Al-As bin Ar-Rabi' ni, cukup sayang sehinggakan Khadijah ambil mai duduk dalam rumah, membesar di dalam rumah Khadijah. Khadijah kahwin dengan Nabi, Abu Al-As duduk dalam rumah tu. Dia membesar di depan mata Khadijah dan di depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ni? Dia businessman yang very successful. Dalam riwayat-riwayat menceritakan dia ni handsome. Sudahlah dia ni satu orang kaya. Dalam kalangan masyarakat Arab Quraisy, dia orang kaya, dia orang bangsawan, dia businessman yang berjaya, dia handsome. Dalam riwayat cerita kata dia ni satu orang yang siapa pun kalau tengok dia berkenan. Abu Al-As ni orang dia macam tu, siapa pun tengok dia berkenan dekat dia ni. Syarikat trading, dia ada satu syarikat trading. Dia duk buat trade, duk buat perniagaan ni, bukan barang dia saja, barang orang pun dia ambil sekali. Daripada Mekah pergi ke Syam, pergi ke Syria ni, rombongan perniagaan dia pergi balik non-stop. Dan tiap-tiap kali pergi tu, 100 ekor unta. Sekali, satu trip jalan, 100 ekor unta, 200 orang petugas. Jalan, pergi balik. Tidak kira musim panas, musim sejuk, dia jalan. Ada orang lain menjaga musim panas saja, musim sejuk semua tak keluar. Dia sepanjang masa, bisnes dia berjalan. Syarikat trading dia ni cukup berjaya. Bila besar anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab ni, Nabi bagi kahwin dengan Abu Al-As. Itu cerita dia. Masa tu Nabi belum terima wahyu, belum jadi Nabi lagi. Kahwin ni berlaku sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi. Bila wahyu turun dan Nabi jadi Nabi, Khadijah di antara orang yang mula-mula ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab anak Nabi dengan Khadijah sudah kahwin dengan Abu Al-As. Abu Al-As tak mau masuk Islam. Tuan-tuan, ni yang kata Nabi Allah uji dia macam mana. Anak kesayangan dia bagi kahwin dengan dia ni. Dia ni pula siapa? Anak penakan kepada isteri dia, membesar depan mata dia. Bila Nabi dilantik jadi Nabi, Abu Al-As tak mau ikut Nabi, tak mau jadi orang Islam. Allah uji Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah test kita. Anak tak dengar cakap pun kita tak boleh tidur malam. Anak Islam, kamu dengar cakap ya, kita tak boleh tidur malam, tuan-tuan. Jadi satu kuman dalam kepala ni, nak lelap mata tak boleh, duk terfikir anak ni. Apatah lagi Allah test anak pergi jadi drug addict. Allahu Akbar, na'uzubillahi min zalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah test dia anak kahwin dengan satu orang lelaki, menantu ni tak mau masuk Islam, tak mau ikut ajakkan Nabi, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sayang dekat Zainab. Anak Nabi ni dia cukup sayang. Abu Al-As cukup sayang. Bila pertentangan antara Islam dengan bukan Islam ni duk di kemuncak, puak-puak kafir Quraisy ni pergi kata dekat Abu Al-As, hang tak mau masuk Islam, hang tak mau ikut pak mentua hang tak mau ikut Nabi Muhammad, ya hang duk simpan anak Muhammad ni buat apa? Dia berkata, cerai bang dia. Semua orang main duk hantam dia macam tu. Abu Al-As, cerai bang Zainab ni. Ramai lagi orang lain segak, ya hang pergi duk simpan dia buat apa? Dia tak mau cerai. Dia sayang Zainab ni, Allah yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehinggalah Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, Zainab tak ikut Nabi, duduk sama dengan suami yang tak Islam ni, duduk di Mekah. Kita boleh bayang macam mana perasaan bapa anak macam tu, duduk ada dengan suami yang tak mau ikut dakwah dia. Berlaku perang Badar. Nabi duduk ada di Madinah, berlaku perang Badar. Dalam perang Badar ni, menantu ni Abu Al-As bin Ar-Rabi' duduk dalam kumpulan kafir musyrikin Makkah, pergi serang Nabi di Madinah. Menantu mai serang dia di Madinah. Dan perang Badar berakhir dengan menang Islam. Menantu dia Abu Al-As yang kahwin dengan Zainab ni ditawan. Tawanan perang Badar ni semua duduk ada. Nabi mesyuarat dengan para sahabat, buat keputusan. Okey, tawanan perang Badar ni kalau nak bebas, bayar duit tebusan. Bayar duit, kita bebaskan mereka. Zainab anak Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ada di Mekah tu, bila sampai dekat dia berita kata bapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam minta duit tebusan, kutip duit cari ni, hantar pi ke Madinah minta supaya dibebaskan suami dia. Bila sampai di sana, Nabi buka tengok hak daripada Zainabnya, buka tengok duit dengan ada satu kalung Khadijah.
bagi dekat Zainab masa kahwin dia dulu. Nabi bila tengok kalung tu tak boleh tahan, hiba. Teringat balik dekat Khadijah ni, tengok kalung tu sedih, upset, tak tahu nak buat apa. Nabi pergi jumpa sahabat hak duk jaga tawanan ni. Nabi minta tolong. Nabi kata minta tolong boleh dah. Tuan-tuan, Nabi dia pemimpin pada masa tu, dia pergi minta tolong. Pasal benda ni bukan di bawah bidang kuasa dia. Dia dah lantik orang untuk urusan tawanan, dia pergi minta tolong. Nabi kata tolong boleh tak? Dia kata bebaskan Abu Al-As, menantu aku ni, bebaskan dia balik dengan syarat balik sampai di Mekah bawa bini dia, anak aku mai hantar di sini. Duit tebusan yang anak aku bagi, kalung yang anak aku bagi, bagi balik. Dia kata Nabi minta tolong dekat sahabat. Sahabat kata okey. Dibawa dia ni pergi lepas balik dengan harta apa yang dikirim oleh Zainab ni. Bila sampai di Mekah, dia berdiri di depan semua orang. Dia kata dia tetap tidak akan terima Islam. Ni yang kata Abu Al-As. Tapi Nabi minta aku serah balik anak dia, aku akan serahkan. Itu yang kata dia, dia membenarkan janji dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hantar isteri dia pergi serah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia balik ke Mekah balik. Bisnes jalan macam biasa. Satu hari bisnes dia balik daripada Syam nak balik ke Mekah, kena tahan dengan tentera Islam di Madinah. Kena tahan, dia lari, dia terlepas daripada kena tawan. Dia lari, dia pergi di rumah isteri dia, rumah Zainab anak Nabi. Dia pergi minta perlindungan daripada Zainab. Nabi tahu. Nabi pergi jumpa dia. Nabi pergi jumpa dia. Nabi kata, Zainab, kamu dengan suami kamu tidak halal. Tidak boleh berlaku apa-apa antara hampa dua orang. Abu Al-As, kamu balik ke Mekah. Segala barang yang kamu bawa, kamu bawa balik. Kami tak ambil. Lepas dia lagi sekali. Dua kali dah dia. Lepas dia lagi sekali. Kali kedua, bila dia balik ke Mekah, dia sampai di depan semua orang, dia bangkit berdiri. Segala barang-barang yang orang kirim untuk buat berniaga semua, dia bagi balik. Tak ada apa dah. Dia kata, aku tak ada hutang apa dah dengan siapa-siapa. Baik, aku nak isytihar pada hari ini. Ashhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam dia di depan semua orang musyrikin Makkah. Dia mengucap ashhadu an la ilaha illallah. Dan dia kata, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak pergi ke Madinah. Aku jadi orang Islam. Bila dia sampai di Madinah, Nabi sambut dia. Nabi serah balik isteri dia, Zainab. Dia jadi suami isteri balik di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sambut maulid dia pada bulan ini. Orang dia macam tu. Nabi ni dia bukan sahaja dengan orang Islam, bukan sahaja dengan keluarga dia, dia bagus. Dengan orang bukan Islam pun dia bagus. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia kata satu hari Nabi tengah duduk dengan ramai-ramai ni, duduk di masjid ramai-ramai. Ja'a Yahudi, mai satu Yahudi masuk. Masuk mai depan-depan dengan Nabi. Faqala ya Abul Qasim, wahai bapak kepada Al-Qasim, daraba wajhi rajul min ashabik. Saya nak buat report. Sahabat tuan pukul saya. Dia Yahudi, dia bukan orang Islam. Dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Abul Qasim, saya nak buat report. Sahabat tuan pukul muka saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar, Nabi kata man? Siapa dia sahabat aku yang pukul? Qal rajul min al-Ansar. Jawab Yahudi ni, dia kata satu orang laki-laki daripada Ansar, daripada orang Madinah. Dia pukul aku. Qal, Nabi kata ud'uhu. Nabi kata pi panggil dia mai. Siapa yang pukul hang tu, pi panggil dia mai, bawa mai depan aku. Bawa mai sampai depan, Nabi kata adzarabta. Nabi tanya dia ni. Betul ke hang pukul dia? Qal, jawab sahabat ni, sami'tuhu bisuq yahlif. Betul, saya pukul dia. Dia kata, tapi mau tahu pasal apa? Dia kata, saya pukul dia pasal tadi duduk di market, duduk di pasar, orang duduk ada ramai, dia bangkit, dia bersumpah. Dia kata, wallazi istafa Musa 'alal bashar. Depan orang ramai semua di market tadi, dia kata, demi Allah, Tuhan yang memuliakan Nabi Musa ke atas semua manusia. Yahudi ni cakap macam tu tadi. Dia kata, saya duduk ada sana, saya dengar dia cakap. Dia kata, dengan nama Allah, Tuhan yang memuliakan Nabi Musa ke atas semua manusia. Faqultu, maka aku kata dekat dia tadi, di market tadi, aku kata dekat dia, ay khabithu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, dia kata, ni yang kata sahabat Nabi ni. Eh, dia kata, ni yang cakap macam ni, ni hang nak hina Nabi Muhammad ke? Nampak? Yahudi ni kata, demi Allah, Tuhan yang memuliakan Nabi Musa
sahabat ni dia tak boleh. Dia bagi dia Nabi Muhammad duduk nombor satu. Jangan siapa main nak pergi bubuh orang lain di atas Nabi Muhammad. Bila hang sebut Nabi Musa mulia kat atas semua manusia, dia pergi tanya. Dia kata, dia kata, hang ni apa tujuan hang cakap ni? Hang nak menghina Nabi aku kah? Hang nak hina Nabi Muhammad kah? Dia tanya. Fa'akhazatni ghadbatun fadarabtu wajhah. Dia kata, aku naik marah, aku naik angin, aku rembuk dia. Kita sahabat Nabi ni. Ada buat adat kita, orang boleh duduk main kata macam-macam kat Nabi kita, kita lari tuang pergi kelem buang. Sahabat Nabi, hang jangan duduk main jengkai Nabi aku. Dia tak kata dekat Nabi pun, tapi dia kata Nabi Musa tu mulia. Dia kata, oh jadi hang kata Nabi Musa mulia, maksudnya Nabi aku tak mulia. Dia faham lagu tu. Nampak? Kita punya cakap dengan orang punya faham, tak semestinya sama. Itu sebab orang yang duduk bercakap ni, dia selalu kata, saya tidak bertanggungjawab atas apa yang tuan-tuan faham. Tapi saya bertanggungjawab atas apa yang saya kata. Sekarang kita kata maksud lain. Kau hak dengar ni, dia faham lain. Ini bahaya. Kan saya selalu buat contoh. Cikgu sekolah. Ada satu kawan kita cikgu sekolah, dia penolong kanan haiwan murid. Student affairs. Sekolah buat peraturan budak-budak sebelum balik, semayang zuhur dulu, baru balik. Kaki hak tak semayang ni, dia sorry lah. Memang dia balik lah. Penolong kanan haiwan murid sudah tangkap. Bila tangkap dia, bawa mai, dia kata dekat budak hak tuang tak semayang ni. Dia kata, apalah hampa ni, orang nak suruh semayang, orang nak suruh semayang, bukan nak suruh hampa buat kerja apa. Perangai tak macam orang Islam. Macam tu perkataan dia. Budak ni balik, habang kat pak dia, dia kata, pak, cikgu kafirkan saya. Nampak tuan? Adakah cikgu tu kata hang kafir? Dah, cikgu tu kata perangai tak macam orang Islam. Tak ada orang Islam, semayang lah apa itu. Balik abang, bapak, cikgu kafirkan saya. Pak dengar-dengar, cepuih lagi sekali lah. Cepuih bangkit, celapak habis sekolah lah. Nak cari cikgu ni. Awak cikgu tak cukup ke orang kepiak ramai duduk dah ni, nak kepiak ke anak saya pula. Nampak tuan? So, kita tidak bertanggungjawab ke atas apa yang orang faham. Kita bertanggungjawab atas apa yang kita kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat Nabi ni, yang kata sahabat Ansar ni, bila disebut oleh Yahudi ni di market ni, di pasar tadi, dia kata apa? Dia kata Allah muliakan Musa ke atas manusia semua. Dia faham kata, hang hina Nabi Muhammad. Dia kata, hang hina Nabi aku ke? Dia bagi terih. Faqala Nabi SAW. Nabi ni yang kata hakim kepada sahabat-sahabat yang ada ni. Nabi kata apa? Nabi kata, la tukhayiru bainal anbiya. Nabi kata, hampa jangan nak banding-bandingkan di antara Nabi-Nabi. Musa tu Nabi. Nabi Muhammad kata, aku pun Nabi. Kalau orang kata Nabi Musa tu mulia, okey. Dia pun Nabi juga. Pasal apa bila orang kata Nabi Musa mulia, hampa nak jadi marah, hampa nak pukul orang. Nabi kata, jangan macam tu. Jangan bezakan di antara Nabi-Nabi. Salah perbuatan hampa membezakan di antara Nabi-Nabi. Fa innan nas yas'aquna yaumal qiyamah. Nabi kata, aku nak abang kat hampa satu benda. Akhirat esok, dia kata, semua orang pengsan. Maksudnya apa? Bila dibunyikan sangkakala yang pertama, habis semua mati. Mati itu maksudnya pengsan. Pasal apa kata pengsan? Pasal saat lagi cup sangkakala kedua nak bangkit balik. Jadi mati itu dianggap kata pengsan. Hari akhirat esok, dia kata, di waktu semua orang pengsan, fa'akunu awwala man tansyaqqu anhu al-ardu. Nabi kata, Allah bagi tahu dekat aku, aku orang yang mula sekali bangkit daripada kubur. Dalam semua orang dah tak ada ni, dah mati ni, hak mula sekali bangkit daripada kubur ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min khawa'ibil arsy. Bila aku bangun saja daripada kubur, hampa tahu apa jadi? Aku nampak Musa duk pegang tiang arasy. Nabi kata, aku bangkit daripada kubur, tengok-tengok Musa dah duk pegang dah tiang arasy. Fala adri akana fi man sa'iqa am husiba bi saqatil ula. Nabi kata, aku tak sure, aku tak pasti, adakah Musa juga pengsan macam aku, adakah dia pun mati macam semua orang, ataupun Musa dikecualikan, dia tak mati. Nabi kata macam tu. Maksud kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apa dia tuan-tuan? Nak abang kata Musa ni juga istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang Nabi nak maksudkan. Jadi kalau Yahudi ni pergi kata Musa ni istimewa, terima. Cukup.
Jangan piduk marah dia, kata ni Nabi Muhammad lagi mulia. Jangan. Musa juga Nabi, aku juga Nabi. Bahkan Musa ni, aku nak abang esok ni di hari akhirat jadi macam yang aku sebut tadi. Aku bangkit daripada kubur, dia dah doa dah, dah duk pegang tiang aras. Itulah istimewanya Nabi Allah Musa AS. Jadi kalau sekiranya Yahudi ni kata Nabi Allah Musa AS ini istimewa, terima saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sama macam kita. Kita syok kalau orang puji kita. Kita syok kalau orang angkat kita. Kita syok kalau orang muliakan kita. Lagi teruk kita apa dia? Kita syok apabila orang menjatuhkan orang lain di depan kita. Yang ni lagi penyakit. Orang puja kita, orang puji kita, orang angkat kita, kita syok. Dah satu bab. Mai satu orang pi condemn orang lain di depan kita. Kita lagi syok. Ini penyakit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang puji nabi lain, dia kata memang nabi itu patut dipuji, mulianya. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni cukup istimewa nabi ni.